Pohon-pohon itu jenisnya banyak. Rempah-rempah ini ya. Mindak ta bu regine? Nggih, mindak sekedhik, Pak. Ya baru itu tiap hari rame. Nek kemarin tuh Pak Jokowi itu loh. Ngomong itu terus langsung laris sekali. Itu langsung banyak yang beli. Banyak yang beli serai jahe, temulawak, kayu manis itu terus banyak. Itu sehari habis langsung. Ya banyak Pak anak ya. Melonjak gitu ya, Bu. Heeh, melonjak. Itu sehari sejak Pak Jokowi ngomong itu bisa berapa orang, Bu? Oh, 100 ada. 100 ada. Kalau hari biasa? Hari biasa ya ada, paling beli ya enggak ada yang komplit gitu. Ya nek sere tiap hari Pak laku. Ini untuk masak, enggak untuk jamu. Kalau itu komplit jamu ya, Bu ya. Untuk jamu, untuk herbal. Itu yang paling dicari apa saja, Bu? Ya, bahannya. Yang dicari itu temulawak, jahe, kunyit, tuh sama kayu manis. Tuh. Sing banyak-banyak beli tuh temulawak, Pak. Pertama itu jahe. Jahe merah tapi enggak ada. Jahe merah enggak ada, Bu. Ya, kemarin punya nih, sekarang enggak punya. Sudah habis. Habis. Kemarin punya, terus jahe itu, jahe biasa itu sekarang 35 1 kilo. Biasanya berapa, Bu? Biasanya 33 32. Naik sedikit. Naik 2000, nek besok-besok enggak tahu. Ini jadi jenengan nambah stok enggak dengan banyaknya permintaan? Enggak. Ya cuman biasa. 1,5 kintal habis, nanti nek anu beli lagi gitu. Enggak. 1,5 kintal total semua atau per biji per? Sehari 1,5 kintal habis tiap hari. Itu hari biasa. Hari biasa itu habis nek jahe. Kalau sejak ada ini, Bu, virus-virus ini. Ya ini canggih naik sedikit lah. Naik pantaran 20 kilo nanti 370 kilo sehari habis. Naik sedikit pokoknya. Kalau harganya sendiri? Harganya enggak naik banyak. 1 kilo berapa kalau untuk? Biasanya 33 sekarang 35. Kunyit? Kunyit ini 6.000. Biasanya 4.000, ini 6.000. Temulawak? Temulawak 6.000 1 kilo. Temulawak basah itu. Biasanya? Biasanya 5.000. Naik 1.000. Naik sedikit pokoknya. Naik kenaikan yang paling tinggi jahe ya, Bu? Jahe. Nah ini ya nek di sini belum naik banyak, Om. 3.000-2.000 itu biasa nek kanggoku. Jahe merah berapa? 50.000 tapi habis enggak punya. Biasanya berapa? Biasanya 45, 40. Oh, naik 5.000. Kok ya naik nih sedikit enggak banyak. Jahe merah kenapa, Bu? Enggak ada stoknya, Bu? Enggak ada, ya, Om. Di Solo enggak ada ini. Memang habis ya? Memang habis. Ini sejak itu, Bu. Sejak pada banyak yang nyari itu. Enggak, nek jahe merah memangnya susah di sini. Gitu. Agak susah. Bu, kalau kemarin kan sempat 100-an orang. Nah, hari-hari biasa kalau sepi itu berapa? Yo, nek sing beli-beli no ya banyak, Om. Nek sing beli jamu itu. Ada 30 orang enggak? Yang khusus pon-pon, Bu, khusus jamu. Oh, ya ada. Setiap hari itu nek 100 orang, 50 orang ada tiap hari, tapi enggak beli untuk jamu itu. Untuk masak. Yang beli jualan. Untuk jamu hariannya? Harian jarang. Jarang, Bu. Mereka cara. Pas beli itu ya sama untuk sama.